permukiman kumuh di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan yang banyak dihadapi di berbagai daerah. Ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, kurangnya keteraturan bangunan, dan masih banyaknya masyarakat yang belum terakses air minum yang layak, juga minimnya pengolahan air limbah dan sampah. Maka untuk menanggulangi permasalahan dalam permukiman kumuh ini, diawali dengan mengidentifikasi lokasi permukiman kumuh dan menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui SK Wali Kota dan Bupati. Sesuai dengan landasan hukum Peraturan Pemerintahan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, juga draft Perda Kumuh Minahasa Tahun 2020 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, maka lokasi yang kami jadikan sebagai tempat penelitian yaitu Kelurahan Kiniar dan Tolour yang terletak di Kecamatan Tenendo Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dengan luas wilayah Kelurahan Kiniar sebesar 3,96 meter persegi dan Kelurahan Tolour memiliki luas wilayah sebesar 1,41 meter persegi. Dari hasil survei yang kami lakukan, jumlah penduduk secara keseluruhan dari Kelurahan Kiniar Lingkungan 6 dan Kelurahan Tolour berjumlah 1.530 orang. Di mana total penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Kiniar Lingkungan 6 dengan jumlah penduduk sebanyak 907 orang. Persebaran perumahan dan permukiman di Kiniar Lingkungan 6 terdiri dari 95 bangunan rumah dan 2 gedung merupakan sekolah dasar dan kantor kelurahan. Dan untuk Kelurahan Tolour terdiri dari 90 bangunan rumah dan 5 gedung merupakan gereja dan kantor kelurahan. Klasifikasi bangunan di Kiniar Lingkungan 6 diketahui 45% permanen, 32% semi-permanen, dan 23% non-permanen. Dan untuk Kelurahan Tolour diketahui 40% non-permanen, 33% permanen, dan 27% semi-permanen. Untuk jaringan jalan di Kelurahan Kiniar Lingkungan 6 memiliki jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan setapak, dan didominasikan oleh jalan lokal. Untuk Kelurahan Tolour memiliki jalan lokal dan jalan setapak, dan didominasikan oleh jalan lokal. Jaringan drainase yang ada di Kelurahan Kiniar dan Tolour sebagian besar telah tercemar dengan sampah. Jaringan drainase yang ada di Kelurahan Kiniar Lingkungan 6 terhubung langsung ke Tolour, kemudian mengalir ke aliran sungai Danau Tendana. Untuk jaringan sungai yang ada di Kelurahan Kiniar dan Tolour terhubung dan mengalir langsung dari Danau Tendana. Sungai yang ada di Kelurahan Tolour telah menjadi sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat yang berada di Kelurahan Tolour. Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Tolour merupakan air sungai yang dialirkan dari sungai langsung menuju ke rumah-rumah warga. Dan untuk Kelurahan Kiniar, sebagian besar telah menggunakan air PDAM. Namun ada juga yang menggunakan sumur bor yang berwarna dan berbau. Untuk listrik, sebagian besar di Kelurahan Kiniar dan Tolour sudah menggunakan listrik dengan jenis meteran dan juga pulsa. Kelurahan Kiniar memiliki sarana pendidikan yaitu sekolah dasar. Di Kelurahan Kiniar dan Tolour juga memiliki sarana peribadatan yaitu gereja. Di kedua Kelurahan Kiniar dan Tolour juga memiliki sarana